Masih bersama saya Maidop Elfrina di Rumah Pemilu, Saudara. Meski dihujani kritik, namun Presiden Joko Widodo tetap membagi-bagikan sembako kepada masyarakat saat sedang kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Meski tak dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, sembako dibagikan ke 4.500 warga di lapangan Kecamatan 50 Kabupaten Batubara. Sembako bertuliskan Istana Kepresidenan, bantuan Presiden Republik Indonesia ini berisi beras, minyak goreng, gula, dan teh. Beras, teh, minyak, roti, gula ini. Gula, Bu, ya. Responnya, Bu, dapat sembako dari Pak Jokowi? Senang aja. Senang, Bu, ya. Karena beras lagi mahal, jadi senang. Lagi mahal, Bu, ya. Iya, nanti kalau Pak Jokowi dapat, semoga dia bisa menurunkan harga sembako-sembako lagi lah.